Buka pintu warung Kak Diana. Siapa yang jaga ya? Apa dibobol maling lagi macam semalam? Halo? Kak? Bu? Bu? Kak? Bukanya ini? Aduh, puyengnya dasku ini, mumet. Apa karena aku nggak tidur ya dari semalam? Kok kayak ada orang beli itu? Siapa ya? Kan aku belum jualan. Soya dingin, soya hangat, 1000 rupiah. Pas pula itu ada soya. Soy, soy, asoy. Soy. Enggak jualan dulu ya. Loh, mana tadi orangnya? Loh, 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 loh. Lu ngomongin gue bodo amat. Lu ngehina gue bodo amat. Lu ngomongin gue bodo amat. Lo ngehina gue bodoh amat. Kesannya kok gue yang bodoh ya? Kak Diana, kapan dia balik ke Kisaran ya? Kak! Mas Bap ini, nanggetin aja, sampai bersin aku. Untung aku pakai masker, Kak. Kukira tadi siapa, Kak. Udah pulang, Kak. Kapan kakak sampai? Iya mas, semalam aku sampai mas. Ini aja masih lemes aku, gara-gara mabuk di jalan. Jadi kayak mana ceritain di sana itu kak? Udah siap anak kakak kuliah? Alhamdulillah mas, semuanya wes beres. Mas mau lihat foto-fotonya? Sini. Hebat kakak ya, dari jualan kayak gini bisa kakak menyelesaikan kuliah anak kakak. Alhamdulillah mas, selama aku pasang WP ini jualan online ku lancar. Siang, malam, ada aja yang pesen. Tapi nih duitku udah entek. Pening ini dasku ini, makanya aku mau jualan lagi. Iyalah kak, manfaatkan apa yang bisa kita jadikan sumber rezeki. Iya kan, yowis, karena aku lagi seneng hari ini, tak buatkan minuman kesukaannya. Sana duduk dulu. Itu kata si Jack. Kok gak nampak dari tadi batang hidungnya? Oh iya lupa aku. Jemput si David. Pas pula ada kereta di sini. Kak, biar sama si Jack. Keretanya aku bawa sebentar ya. Gak ada beresnya uang itu. Katanya jualan soya. Rupanya tukar uang koya. Bukan digantinya rekaman suaranya itu. Loh? Kertasku mana di sini? Mana kertasku? Aduh mati. Tadi di sini kertasku mana ya? Kuncinya pun di kereta ini nempel. Aduh kayak mana ini ya? Di mana kertasku ya? Mas Bam ini kalau kesini pasti suka nyer putih. Mana kertasku? Apa ini? Kok tiba-tiba di sini? Kan aku jadi kaget ya Allah Bonceng. Mana kertasku kak? Tadi aku taruh di sini hilang loh kak. Mana kak? Kok tanya aku? Lama aku nggak tahu kok ada kereta di situ. Loh, Mas Bam mana? Loh, si Bam tadi di sini kak. Berarti di bawahnya kereta aku ini. Ih, yowes. Nanti kalau hilang kan ketahuan. Tunggu aja di sini. Tapi kemarin kenapa kakak Piggy nggak bilang-bilang? Aku kemarin belum puasa sampai bingung cari bukaan. Iya loh Bang Jack, waktu itu aku buru-buru sebelum ada penyakitan yang dilarang keluar provinsi. Penyakitan, penyekatan. Iya itu, nanti kalau udah disekat-sekat kan itu aku jadi gak bisa menghadiri wisudanya anak edokku. Oh, alhamdulillah. Jadi sekarang kayak mana itu kak kabarnya di sana? Masih di Padang, karena masih ada urusan yang mau disiapkan. Terus kan ini aku pulang cepet karena tak dengar itu ada anak sekolah sekarang mau belajar tatap mata. Kak, tatap muka kak. Iya, itulah Bang Jack. Makanya ini aku pulang. Itu kan ada ponakanku mau masuk sekolah. Jadi ini mau tak beliin pensil, buku, sak pakaian-pakaian nih. Tapi duitku wis entek. Ini aja mau belanja bikin modal warung itu aku gak cukup. Piye iki Mas Jack? Oh, jadi ceritanya kakak pulang kemarin lagi ini mau jualan lagi supaya bisa ngumpul uang lagi. Atau gini aja, berhubung kakak ada jiwa-jiwa pedagang, gimana kalau kakak kuajarin trik supaya kakak dapat penghasilan tambahan? Oh iya? Mana HP kakak sini? Nah.
Di sini kakak bisa dapat penghasilan tambahan. Isi data diri kakak. Oke. Nanti abis itu tunggu kode OTP masuk dari email. Udah masuk? Cepet kali. WiFi ku kan kenceng. Udah, nanti setelah daftar kakak bakal dapat link yang namanya link referral. Ya udah kakak share aja, kakak bagikan ke grup-grup gitu kan. Kakak bilang lah pula, woi siapa yang pengen masang internet cepat, yang murah untuk anak sekolah, untuk kerja streaming. Ya udah kakak sebarkan aja. Udah, gitu aja. Terus duitnya? Duit tunggu dulu. Nanti setelah dari link kakak sebarkan itu ada yang daftar, kakak langsung dapat poin. Poinnya itu bisa kakak tukarkan sama uang, voucher. Pokoknya makin banyak yang daftar, makin banyak untung kakak. Terus kalau orang itu udah daftar, aku cuma dapat sekali itu aja? Kalau orang yang udah daftar itu tadi sampai bayar tagihan bulan pertama, ya kakak dapat poin lagi. Pokoknya gini kak, masing-masing pelanggan kakak itu kalau dia aktif bayar tagihan 6 bulan pertama, selama 6 bulan itu kakak bakal dapat poin. Kau pun kemana-mana minta kawin nih kau. Kawan nih, udah permain itu. Awak juga orang ini. Ngapain pula kita ke warung Kak Diana ini? Oh alah, memanglah kau ya. Bawa kerta orang nggak bilang-bilang, main bawa aja. Setengah mati aku nyariinnya. Ini bang, gara-gara sebiji ini ha. Entah apa-apa, udah tahu panas-panas kayak gini, ngajak ke kantor. Mau ke kantor mana kalian? Kau ah. Tapi mau daftar internet wifi, biar bisa aku kayak kalian. Connect wifi di mana-mana. Jadi kau cuma minta kawin ke situ aja? Dan kali ini makanya nanya. Kalau cuma daftar, nggak perlu kita kantornya sana. Sini. Kalau ini urusanku, nggak usah jauh-jauh kantornya sana. Itu cek WA-nya tuh, udah tak kirim linknya. Ayo cepet cek. Link apa nih kak? Link 90 detik. Tadi katanya mau daftar internet. Ya wes dari situ aja, nggak perlu ke kantor. Oh bisa aja daftar dari HP. Tahu gini kan aku daftar dari rumah tadi. Heboh kau. Makanya kau nanya. Kan, disensor kan? Cie, yang mau dapat penghasilan pertamanya ini. Enak juga rupanya kayak gini. Kalau gitu, tak sebarin lah ke pelanggan-pelanggan warungku. Ternyata bau apa ini? Macam bau gosong. Kakak ada masak di rumah? Iya, yuhu. Olah kakak, memang lah kak Diana ini. Udah 2 episode, asli telur aja yang gosong. Lama-lama keluarganya pun gosong dibuatnya. Heran aku nengoknya. Iya kan, macam gak ada ending yang lain. Iya pula.